Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson, Practice Computer. Baik, anu sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran komputer. Insyaallah hari ini kita akan membuat permainan tradisional, yakni bermain engklek. Tahu engklek ya? Mungkin kalian sering main di rumah. Untuk itu kita akan praktik membuat permainan engklek. Itu mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena kalian pertama-tama di zoomnya coba kalian kecilkan dulu yang bawah nih garis zoomnya ya. Nih kecilkan, nah 50. Oke, kemudian kita buat dasarnya dulu. Klik insert ya, insert. Pilih yang kotak. Kita buat dasarnya biar nanti terlihat. Oke. Ini warnanya bebas. Pak Miftah tidak membatasi kalian mau pilih yang mana ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin lingkar atas. Ini. Kita buat yang seperti kubah masjid ya. Ini kita rapikan dulu. Kita putar. Putar, kita rapikan. Biar nampak seperti setengah lingkaran. Oke, kita putarkan dulu. Kita geser. Geser lagi ke samping. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat ininya ya. Kotak-kotaknya seperti ini. Oke. Kita klik kembali insert. Pilih yang kotak ini. Kita luruskan. Oh, maaf, bukan yang ini ya. Ini kotak yang kotak klik insert, sorry. Nah, ini. Kotak. Oke. Kita copy saja, copy paste. Copy paste. Nah, tarik. Nah, sip, jadi tidak perlu buat baru lagi. Sama kita paste lagi, paste. Buat tengah-tengahnya. Paste lagi. Tarik. Paste lagi. Paste lagi. Satu, dua, tiga. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sudah ya, seperti ini ya. Ini sudah. Sekarang warnanya. Sekali lagi untuk warna Pak Miftah tidak membatasi. Silahkan kalian kreasi sendiri ya untuk warna. Kalian mau pilih yang mana silahkan. Saya kita mau buat yang ini. Nah, ini boleh. Silahkan ya untuk warna Pak Miftah tidak mau membatasi kalian. Suka hati selera kalian. Oke. Hijau. Kuning. Ini warna muslimah. Sip. Ya, bebas ya. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita beri angkanya. Kembali kita klik insert. Pilih yang ini. Word art-nya. Pilih salah satu
huruf ataupun angka yang kalian suka. Kalau misalnya pilih yang ini, tulis, klik satu. Nah, seperti ini. Kita ganti ukuran sayang. Ukurannya menjadi, misalnya ini 36, kita menjadi lebih besar. Coba 50. Diganti ya 50, coba hapus. 50, enter. Nah, kemudian model tulisannya pun kita ganti, fontnya. Fontnya ini. Oke, kita tulis bawah, tarik. Ingat sekali lagi model tulisan dan warna pemirsa tidak membatasi, silahkan kalian kreasi sendiri. Nah, ini untuk angka kita kembali copy nak, copy paste, tarik. Ingat seperti ini. Nah, ganti angka 2. Kemudian paste lagi. Yes, maaf. Klik sembarang dulu, klik sembarang. Nah, seperti ini, paste. Jadi kalian hanya tinggal menarik nanti. Nanti angka 3. Paste lagi, klik sembarang. 4. Terus. Klik keluar, paste. 5. Paste lagi. Enam. Paste lagi. Tujuh. Terakhir delapan. Oke. Sudah jadi. Bisa ya? Kalian tulis, silakan. Praktekan bermain engklek. Ini kalau bahasa Jawa disebut engklek ya nak. Kalau waktu Pak Miftah kecil di rumah dulu, orang kampung tipe bilang namanya bermain tiplek. Entah kalau sekarang disebutnya ayat apa engklek ya kalau di bahasa Jawa. Oke, kemudian kita tulis namanya di sini. Insert. Engklek. Caps lock, engklek, ini boleh juga nanti ditulis nama kalian boleh. Ini pemirsa contoh ya nak, engklek, nah seperti ini. Oke, kalau sudah berarti sudah selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa di save, save as dokumen and klik tulis ya. Boleh tambahkan nama kalian, and klik Fauzan siapa silakan. Save. Oke, file kita sudah selesai, sudah disimpan ya, engklek. Oke, kalau sudah berarti hari ini pelajaran kita selesai. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz bas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Pak Miftah ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa video-video ini di like, share and comment. Ting 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 ting. Terima kasih, pamit akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.